Itulah sebuah video memaparkan tindakan biadab seorang pemandu kereta Honda ketika berada di Plaza Tol. Mengikut maklumat, kenderaan Honda ini ingin masuk ke lorong RFID ketika pemilik dashcam sudah terlalu hampir. Tindakan pemandu Honda menyebabkan pemilik dashcam segera membunyikan horn sebagai amaran. Biarpun melakukan kesalahan dan boleh menyebabkan kemalangan, namun dapat dilihat tiada kata maaf daripada pemilik Honda, malahan isyarat jari pula yang diberikannya. Tengah buat apa? Macam lama dah tinggal.